Ini keterangan lengkap AKBP Ari Cahya tim CCTV KM50 di persidangan Joshua. Disuruh datang ke rumah Duren 3 tujuannya untuk apa? Beliau hanya memerintahkan saya datang ke rumah. Kemudian saya datang. Datang sendiri atau bagaimana? Kurang lebih ditelepon 17.30 dengan kalimat, "Cai, ke rumah saya sekarang, saya sampaikan siap jenderal." Telepon ditutup oleh beliau. Kemudian karena saya posisinya di dalam ruangan di kantor, saya mengajak AKP Irfan yang merupakan kasubnit saya. Walaupun dalam kasus Verdi Sambo ya hanya disinggung sedikit bahwa Acay adalah anggota KM50, tetapi ya tetap apa yang disampaikan itu worth it untuk menggambarkan jangan-jangan beginilah yang terjadi dengan KM50 ya. Ada penyisiran, ada pembersihan, ada pemberesan CCTV ya. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM50. Buka di depan publik, depan masyarakat, di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Saatnya sobat era sekalian mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang pro justisia. Kalau Komnas HAM-nya mau bertanggung jawab, kalau Komnas HAM-nya tidak mau melindungi warga, nyawa warga negara, ya sudah, kita tidak bisa lagi mengharapkan institusi semacam Komnas HAM ya sebagai institusi yang bisa kita andalkan. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa mereka yang sa kasus, dibiarkan, jangan, Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin enggak percaya kepada polisi. Betul? AKBP Ari Cahya alias Acay tim CCTV KM50 memberi kesaksian di kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Hakim Ketua Ahmad Suhel menyebut Irfan duduk di kursi terdakwa karena rekomendasi Acay. Hal itu diungkap Hakim di persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua, Jumat 25 November 2022. Hakim Ketua Ahmad Suhel secara terang-terangan di hadapan AKBP Arif Cahya alias Acay mengungkap penyebab AKP Irfan Widianto jadi terdakwa di kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Acay dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ini. Hakim mulanya mengatakan pada 8 Juli, Acay sempat datang ke rumah Verdi Sambo dan melihat jenazah Brigadir Joshua telah tergeletak. Bahkan kata Hakim, Acay juga ikut mengangkat jenazah ke mobil ambulans. Hakim juga membacakan keterangan Acay terkait komunikasi dengan Kombes Agus Nurpatria dan mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan sehari usai Joshua dibunuh. Pada saat itu, Hendra menelpon Acay selaku Kanit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri untuk melakukan screening CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ternyata Acay saat itu tengah berada di Bali. Acay kemudian memerintahkan anak buahnya, Irfan Widianto, untuk mengecek CCTV di rumah dinas Verdi Sambo itu. Hakim menilai dari rangkaian peristiwa itu menunjukkan Acay mengetahui persis peristiwa yang terjadi usai Brigadir Joshua dibunuh di rumah Verdi Sambo. Akan tetapi, kata Hakim, di persidangan hari ini keterangan Acay seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Acay mengaku saat ini telah berkata jujur bahwa dirinya tidak diperintah apapun oleh Verdi Sambo saat di rumah dinas. Acay pun mengaku tidak mengira anak buahnya diperintahkan oleh Kombes Agus untuk mengambil CCTV di Komplek Polri Duren 3. Jawaban Acay langsung ditimpali Hakim Ketua Ahmad Suhey. Hakim menyinggung jabatan yang diemban Acay saat itu bukan jabatan recehan. Apalagi, kata Hakim, Acay sudah 18 tahun menjadi anggota polisi. Atas dasar itulah, Hakim mengaku heran Acay seolah tidak tahu menahu mengenai peristiwa di hari pembunuhan Joshua. Sementara kata Hakim, kondisi itu justru berbanding terbalik dengan anak buahnya, Irfan, yang saat ini duduk di kursi terdakwa yang justru penyebabnya karena rekomendasi dari Acay. Sebelumnya AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay, yang di dalam surat dakwaan disebut sebagai tim CCTV KM50, mengaku diberi arahan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Arahan itu adalah Acay diminta tidak menjelaskan rinci kasus ini ke atasannya.
Awalnya Acai ditanya jaksa apakah dia langsung melaporkan pimpinannya setelah mendatangi rumah Freddy Sambo pada 8 Juli 2022, hari di mana Yosua meninggal. Acai mengaku dia tidak melaporkan langsung, tapi keesokan harinya. Ini keterangan lengkap AKBP Ari Cahya tim CCTV KM50 di persidangan Yosua. AKBP Ari Cahya alias Acai tim CCTV KM50 memberi kesaksian di kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Hakim Ketua Ahmad Suhel menyebut Irfan duduk di kursi terdakwa karena rekomendasi Acai. Hal itu diungkap Hakim di persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Jumat 25 November 2022. Hakim Ketua Ahmad Suhel secara terang-terangan di hadapan AKBP Arif Cahya alias Acai mengungkap penyebab AKP Irfan Widianto jadi terdakwa di kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Acai dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ini. Hakim mulanya mengatakan pada 8 Juli, Acai sempat datang ke rumah Freddy Sambo dan melihat jenazah Brigadir Yosua telah tergeletak. Bahkan kata Hakim, Acai juga ikut mengangkat jenazah ke mobil ambulans. Hakim juga membacakan keterangan Acai terkait komunikasi dengan Kombes Agus Nurpatria dan mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan sehari usai Yosua dibunuh. Pada saat itu, Hendra menelpon Acai selaku Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri untuk melakukan screening CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ternyata Acai saat itu tengah berada di Bali. Acai kemudian memerintahkan anak buahnya, Irfan Widianto, untuk mengecek CCTV di rumah dinas Freddy Sambo itu. Hakim menilai dari rangkaian peristiwa itu menunjukkan Acai mengetahui persis peristiwa yang terjadi usai Brigadir Yosua dibunuh di rumah Freddy Sambo. Akan tetapi, kata Hakim, di persidangan hari ini keterangan Acai seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Acai mengaku saat ini telah berkata jujur bahwa dirinya tidak diperintah apapun oleh Freddy Sambo saat di rumah dinas. Acai pun mengaku tidak mengira anak buahnya diperintahkan oleh Kombes Agus untuk mengambil CCTV di Komplek Polri Duren 3. Jawaban Acai langsung ditimpali Hakim Ketua Ahmad Suhey. Hakim menyinggung jabatan yang diemban Acai saat itu bukan jabatan recehan. Apalagi, kata Hakim, Acai sudah 18 tahun menjadi anggota polisi. Atas dasar itulah, Hakim mengaku heran Acai seolah tidak tahu menahu mengenai peristiwa di hari pembunuhan Yosua. Sementara, kata Hakim, kondisi itu justru berbanding terbalik dengan anak buahnya, Irfan, yang saat ini duduk di kursi terdakwa yang justru penyebabnya karena rekomendasi dari Acai. Sebelumnya, AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai, yang di dalam surat dakwaan disebut sebagai tim CCTV KM50, mengaku diberi arahan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Arahan itu adalah Acai diminta tidak menjelaskan rinci kasus ini ke atasannya. Awalnya Acai ditanya jaksa apakah dia langsung melaporkan pimpinannya setelah mendatangi rumah Freddy Sambo pada 8 Juli 2022, hari di mana Yosua meninggal. Acai mengaku dia tidak melaporkan langsung, tapi keesokan harinya. Ini keterangan lengkap AKBP Ari Cahya tim CCTV KM50 di persidangan Yosua. AKBP Ari Cahya alias Acai tim CCTV KM50 memberi kesaksian di kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Hakim Ketua Ahmad Suhel menyebut Irfan duduk di kursi terdakwa karena rekomendasi Acai. Hal itu diungkap Hakim di persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Jumat 25 November 2022. Hakim Ketua Ahmad Suhel secara terang-terangan di hadapan AKBP Arif Cahya alias Acai mengungkap penyebab AKP Irfan Widianto jadi terdakwa di kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Acai dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ini. Hakim mulanya mengatakan pada 8 Juli, Acai sempat datang ke rumah Freddy Sambo dan melihat jenazah Brigadir Yosua telah tergeletak. Bahkan kata Hakim, Acai juga ikut mengangkat jenazah ke mobil ambulans. Hakim juga membacakan keterangan Acai terkait komunikasi dengan Kombes Agus Nurpatria dan mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan sehari usai Yosua dibunuh. Pada saat itu, Hendra menelpon Acai selaku Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri untuk melakukan screening CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ternyata, Acai saat itu tengah berada di Bali. Acai kemudian memerintahkan anak buahnya, Irfan Widianto, untuk mengecek CCTV di rumah dinas Freddy Sambo itu.
Hakim menilai dari rangkaian peristiwa itu menunjukkan Acai mengetahui persis peristiwa yang terjadi usai Brigadir Joshua dibunuh di rumah Verdi Sambo. Akan tetapi, kata Hakim, di persidangan hari ini keterangan Acai seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Acai mengaku saat itu